AKBP Acirudin Hasibuan ngamuk dan tampar kamera wartawan saat dirinya diserahkan ke jaksa. AKBP Acirudin Hasibuan, perwira Polda Sumut yang sekarang menunggu pemecatan karena menerima setoran dari gudang solar ilegal milik PT Almira Nusa Raya, mengamuk dan menamparkan kamera selular wartawan. AKBP Acirudin Hasibuan ngamuk saat jurnalis mengambil gambar proses pelimpahan tahap 2 dirinya di Kejaksaan Negeri, Kejari, Medan. Mendengar hal itu, wartawan yang mengambil gambar memperkenalkan diri. Namun Acirudin memasang muka sangar dan bersikap arogan di hadapan jaksa yang tengah menerima pelimpahan berkasnya. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejari Medan, Simon mengatakan bahwa Acirudin dijerat pasal 351 ayat 1, 2, Jo pasal 56 KUH pidana dan pasal 335 ayat 1 KUH pidana terkait kasus penganiayaan yang dilakukan sang anak bernama Aditya Hasibuan kepada korbannya Ken Admiral. Amatan Tribun tanda hubung medan.com, saat proses pelimpahan tahap 2, Udin Solar menggunakan kaos polo warna putih corak biru di bagian kerah. Udin Solar terlihat didampingi oleh kuasa hukumnya.